Jumpa kembali di MJD Journey, Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan judul Cukup hanya dengan baju yang dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, cukup hanya dengan baju yang kita pakai sekarang gitu. Satu-satunya yang kita pakai sekarang untuk melayani Tuhan. Nah ini berarti kesimpulannya kan melayani Tuhan itu tidak butuh ini itu teman-teman. Gak butuh harus kaya dulu baru melayani, apa harmonis dulu baru melayani, atau kalau sembuh baru melayani. Jadi melayani Tuhan itu ya Tuhan ajarkan ya sesimpel itu gitu. Jadi kalau memang kita tergerak untuk melayani, ya sudah kita melayani sesuai kita mampu aja. Nah ini saya coba baca di kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasalnya 10 ayatnya 3-4 saja, 7-10 gitu. Nah ini saya baca, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma gitu. Nah, ini kalau dalam hal melayani Tuhan itu ya tidak ada perhitungan nanti untung ruginya, kita imbalannya apa gitu. Ya melayani Tuhan itu ya kita dapatkan talenta yang dari Tuhan untuk melayani Tuhan itu kan gratis itu. Jadi waktu kita pakai talenta itu untuk melayani sesama kita juga ya tidak pantas lah kita tarik imbalan apapun juga gitu. Jadi ya Tuhan ingatkan di situ ya berikanlah pula dengan cuma-cuma kepada mereka, kepada sesama kita gitu. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu ya. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi Tuhan tekankan di sini bahwa apabila kita memang ingin melayani Tuhan, ya upahnya dari Tuhan gitu. Gak usah mikirin harus bagaimana, harus dari siapa. Nah, ini kalau saya universalkan pakai bahasa sehari-hari gitu. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma gitu. Janganlah kita membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang kita gitu. Janganlah kita membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kita membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi yang tadi judulnya sesuai judulnya, ya cukup hanya dengan baju yang dipakai saja. Ya kita kalau untuk melayani Tuhan, kita tergerak untuk melayani Tuhan, ya cukup itu saja teman-teman. Ini saya judulnya ambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 7-10. Nah apa yang saya terjadi dalam hidup saya secara kitab suci gitu, secara firman Tuhan, itu ada di kitab Daniel teman-teman. Kitab Daniel 4, coba teman-teman baca kitab Daniel pasal 4 teman-teman, ayatnya 10-17. Kalau teman-teman di rumah ada waktu, saya nyarankan Daniel 4 itu dibaca dari 10-27. Bahkan mungkin alangkah baiknya apabila dibaca 10-37 teman-teman, sehingga teman-teman tahu jelas cerita, inti cerita ini apa. Tapi karena saya masuk ke dalam vlog takut terlalu lama, jadi saya baca dari ayat 10-17 aja teman-teman. Intinya itu. Bahkan saya dapat impresi dari teman saya itu cuma dari ayat 10-12 aja teman-teman. Cuma 2 ayat saja gitu. 3 ayat aja. 10, 11, 12, 3 ayat aja. Tapi saya coba sarankan baca sampai 10-27, bahkan 10-37. Pagi ini saya bacakan 10-17 aja teman-teman. Saya bacakan. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, ini cerita Raja Nebukadnezar dapat mimpi teman-teman. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi gitu. Daun-daunnya indah. Ini cerita Nebukadnezar itu sangat sukses teman-teman. Raja-raja, seorang raja yang sangat sukses gitu. Nah ini Tuhan ajar dia itu bagaimana
supaya raja ini tidak meninggikan diri itu, sehingga ya raja ini harus direndahkan itu oleh Tuhan supaya raja ini sadar apa yang benar gitu di mata Tuhan gitu. Nah ini ceritanya gitu. Jadi pohon itu pertama besar dan kuat tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi gitu. Saking terkenalnya Raja Nebukadnezar itu, prestasinya ya seperti itu. Jadi harta tahtanya itu benar-benar menjulang tinggi, teman-teman. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup di bawahnya. Binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara gitu. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Nah ini cerita situasi kondisi Raja Nebukadnezar itu seperti ini, teman-teman. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku, itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Jadi Raja Nebukadnezar bermimpi gitu, setelah ada orang kudus yang turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Jadi dalam mimpi itu seolah orang kudus itu menginstruksikan seperti itu gitu. Jadi pohon itu suruh batangnya ditebang habis gitu. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Jadi Tuhan katakan, orang kudus itu katakan bahwa Raja Nebukadnezar itu akan ditebang itu batangnya, tapi tunggulnya tidak, teman-teman. Tunggulnya tetap ada di dalam tanah dan hidup. Jadi tunggul itu kan, bawahnya tunggul itu kan akar-akar semua, teman-teman. Jadi akar, tunggul, batang gitu. Jadi tunggul itu adalah batang yang menempel kepada akar. Nah Tuhan, orang kudus katakan bahwa ditebang batangnya, tapi tunggulnya yang mungkin 50 cm dari tanah mungkin, atau semeter dari tanah kalau saya lihat di perhutani gitu. Tebang pohon jati kurang lebih disisakan begitu gitu. Jadi kurang lebih setengah meter atau semeter ditebang. Nah itu dibiarkan dibiarkan tumbuh gitu. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikannya kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu gitu. Tita ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perintah orang-orang yang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dikehendaki Tuhan gitu. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Bahkan orang kecil pun dapat diangkat Tuhan untuk kedudukan itu. Jadi kejadian Raja Nebukadnezar ini dalam cerita ini, teman-teman, Daniel 4 ini, pasal 4 ini, 1 sampai terakhir gitu. Terakhirnya itu cerita di, kalau nggak salah, ada di 37, teman-teman. Iya, ada di 37, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sempat coba baca gitu, judulnya Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Judulnya itu gitu. Jadi karena Nebukadnezar meninggikan diri, ya Tuhan tidak suka gitu, karena dianggap kurang benar, akhirnya Nebukadnezar direndahkan oleh Tuhan gitu. Nah ini ceritanya seperti itu, teman-teman. Kalau yang menarik itu sebenarnya baca habis sampai ayat 27 atau 37 lebih seru, teman-teman. Cuman karena takut waktunya nggak keuber, jadi saya berhentikan sampai ayat 17 aja. Intinya gitu, teman-teman. Nah sekarang saya mau coba masuk ke dalam apa yang saya alami secara di lapangan gitu, secara nyata-nyata dalam hidup saya gitu. Dampak nubuatan tahun 2003, hal melepaskan operasional usaha, terjadi pada tahun 2007. Jadi waktu ini kan berkaitan dengan waktu saya mendapatkan nubuatan dari Ibu Maria, keluarganya Ibu Maria gitu, pada tahun 2003 untuk melepaskan operasional. Ternyata dampaknya itu baru kerasa, melepaskan operasional itu timbul banyak sekali masalah pada tahun 2007, teman-teman. Terjadi tahun 2007, di mana timbul permasalahan yang lebih genting dari
permasalahan krisis moneter 98 itu. Saya ketemu dengan keluarganya Ibu Maria itu kan tahun 2000-an, teman-teman. Tahun 1999 gitu. Jadi satu tahun setelah disebutnya krismon 1998 gitu. Nah, krismon itu kan semua berdampak seluruh Indonesia, teman-teman. Perusahaan itu kena semua gitu, kena krisis semua. Nah, cuman keluarga Ibu Maria datang tahun 99 mengatakan bahwa tahun depan, tahun 2000-an gitu, ya bahwa Tuhan akan lunasi semua hutang-hutang yang hutang-hutang perusahaan yang saya punya gitu, karena semua stuck semua karena krismon itu bisnis tidak bisa jalan, teman-teman. Usaha itu berhenti sama sekali gitu. Mungkin tidak beda dengan COVID, krisis moneter karena COVID 2020 sekarang ini, teman-teman. Cuman bedanya mungkin kali ini lebih gawat kali ini dibanding yang krisis moneter 1998, karena itu sifatnya kan cuma nasional Indonesia aja. Tapi kalau krisis moneter COVID-19 ini kan udah krisis moneter yang sifatnya internasional gitu. Hampir seluruh dunia kena dampaknya gitu. Nah, jadi yang saya rasakan bahwa tahun 2007 itu timbul dampak yang genting gitu, yang gawat sekali ya, dibanding waktu saya mendapat mujizat tahun 2000, teman-teman. Jadi nggak ada artinya, mungkin berapa kali lipat, berapa puluh kali lipat dari mujizat yang ini. Jadi gendingnya itu lebih besar daripada mujizat tahun 2000, teman-teman. Karena nubuatan ibu keluarga Ibu Maria pada tahun 1999. Krisis 2007 timbulkan tiga perubahan dasar hidup saya gitu. Jadi ini poin plusnya gitu, karena ngalamin dampak 2007 yang genting sekali ini, akhirnya dalam kehidupan saya itu berubah, teman-teman. Berubah seperti tadi ceritanya Raja Nebukadnezar gitu, bahwa Tuhan pengen bagaimana Nebukadnezar meninggikan diri, karena dia meninggikan diri sehingga Tuhan ingin merendahkan gitu, direndahkan sama Tuhan gitu. Nah, saya juga alamin itu, teman-teman. Jadi cerita Nebukadnezar itu saya alami secara nyata gitu, bahwa banyak mungkin kalau di generasi saya dianggap saya itu cukup sukses waktu itu, teman-teman. Tahun 2000, sebelum 2000-an saya itu ya pengusaha muda yang mungkin dinilai lumayan kali, teman-teman. Tapi setelah banyak teman-teman yang lebih ngerti soal rohani gitu, katakannya ada yang kan julukin saya seperti merak gitu, pengennya nampang melulu, mau apa gitu. Nah, 2007 ini karena mengalami masalah yang genting sekali, krisis yang lebih berat daripada krisis moneter 1998, akhirnya dalam hidup saya itu terjadi perubahan dasar hidup gitu, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, saya dilengserkan, teman-teman, dilengserkan oleh kantor pusat saya gitu ya, karena problem itu, karena dampak 2003 dilepaskan operasional itu timbul masalah sehingga dilengserkan. Secara duniawi bisa dikatakan seperti itu, tapi kalau bicara secara rohani ya tidak beda dengan yang Raja Nebukadnezar alami kan. Memang Tuhan lengserkan gitu ya untuk bisa Nebukadnezar mengalami perubahan, sama aja, teman-teman. Jadi di saya itu sama gitu, Tuhan menggunakan kantor pusat untuk melengsarkan saya supaya saya mengalami perubahan. Jadi pertama saya ngalamin lengser secara formal dari posisi operasional gitu, secara akte notari loh, teman-teman. Itu betapa sedihnya kalau lihat dari sisi jiwa saya gitu. Tapi kalau bicara dari sisi rohani gitu, ya memang ini harus terjadi, kalau enggak saya tidak mengenal Tuhan lebih dalam, teman-teman. Kedua, terima Tuhan secara formal gitu. Jadi waktu ngalamin kendala segitu beratnya, segitu gentingnya, jadi selain saya dilengserkan, saya juga terima Tuhan, teman-teman. Karena tidak ada jalan lain gitu, saya harus terima Tuhan karena enggak ada, saya sendiri tidak mampu dan tidak bisa mengandalkan keluarga atau teman kerabat yang lain, teman-teman. Jadi saya terima Tuhan, biar Tuhan yang take over aja beban saya. Dan ketiga, miliki pedoman hidup rohani dengan dasar firman Tuhan. Jadi yang ketiga itu, saya setelah terima Tuhan, saya akhirnya membaca firman Tuhan, saya mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidup. Jadi sekarang saya waktu itu umur 47 baru mulai punya pedoman hidup, teman-teman. Jadi bagaimana caranya hidup yang benar itu saya baru punya, waktu sebelumnya saya belum punya, teman-teman.
Sikon 2007 secara tidak sadar membuat harus andalkan Tuhan secara total gitu. Dan saat kita mau percaya dan mau andalkan Tuhan, Tuhan selalu gitu tuntun dan lindungi kita, teman-teman. Yang saya rasakan seperti itu gitu. Ya Tuhan tuntun dan lindungi kita. Asal hati kita memang benar loh mau percaya Tuhan dan mau mencari Tuhan. Tuhan itu tidak lepas tangan, cuci tangan begitu saja. Tuhan itu akan terus gitu. Ya dengan cara bagaimana? Dengan memberikan pengertian firman gitu melalui permajian firman, bahkan nubuatan dari ya mentor-mentor rohani yang selalu tepat waktu dan tepat solusi hadapi masalah-masalah gitu. Jadi Tuhan itu tidak cuci tangan, tidak lepas tangan. Ya caranya begitu bagi orang yang mau percaya Tuhan dan mencari Tuhan dan mau hidup bersama Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan itu. Itu selalu aja teman-teman. Firman ini jadi hidup gitu. Firman yang ada di dalam kitab suci kita ini jadi hidup. Jadi kalau kita rutin membaca firman Tuhan itu seperti apa sama gitu, jadi kok bisa persis gitu ya, pagi ini saya baca ini kok problem saya itu gitu, besok saya baca yang firman yang ini kok problemnya juga itu gitu, jadi selalu persis gitu. Bahkan kadang-kadang lebih ekstrim lagi, kadang-kadang saya kalau lagi down tidak ngerti jalan apa, saya cuma kebet kitab saja di firman-Nya langsung bunyi juga tepat, teman-teman. Jadi Tuhan itu saya percaya itu semua karena Tuhan gitu. Karena Tuhan tidak mau melepaskan kita dalam kesendirian kita sendiri. Kenapa? Karena kita memang mau percaya dan mengandalkan Tuhan gitu. Jadi Tuhan lewat itu seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang lebih vital, Tuhan juga bisa kirim orang-orang gitu, orang-orang untuk menubuatkan kepada kita, kepada saya gitu. Jadi waktu itu banyak sekali Tuhan kirim orang-orang, mentor-mentor rohani saya gitu, baik di dalam kota maupun luar kota, bahkan luar negeri, yang membimbing saya. Nah itu yang saya rasakan bahwa Tuhan itu baik gitu, tidak cuci tangan dan bagi kita yang mau percaya dan mau mengandalkan Tuhan gitu. Pada tahun 2007 adalah saat pertama kali tahu jika firman Tuhan adalah market dari kehidupan kita gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, dari sejak belum lahir sampai meninggal, bahkan lahir baru gitu, lahir baru sampai akhirat, hidup baru sampai di akhirat, ya apa sudah ditulis semua teman-teman dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci kita ini gitu. Jadi saya cuma ambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu, ya semua ada di dalam kitab suci ini. Kalau orang Tiongkok zaman dulu teman-teman, biasanya ada ahli gitu yang membuat buku tentang buka kehidupan. Itu kita harus bayar teman-teman. Jadi kita dicatat tanggal lahirnya, jam lahirnya, segala macam gitu. Orang Tiongkok bisa ngitung tuh. Jadi itu sebutnya apa, buku apa gitu, buku tentang kehidupan kita. Nah biasanya dibuatkan dari mulai kita lahir sampai meninggal teman-teman. Itu dibuat semua gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau kita percaya Tuhan, ya Tuhan juga sudah membuat itu kok. Jadi malah lebih hebat gitu. Maksudnya lebih hebat, kitab suci ini itu dibuat untuk semua manusia gitu. Jadi bukan satu persatu. Kalau di Tiongkok kan satu persatu orang kan dihitung. Tapi kalau cerita firman Tuhan, ini lebih hebat lagi gitu. Karena firman Tuhannya satu tapi bisa universal gitu. Bisa dipakai untuk seluruh manusia gitu, kalau yang mau percaya dan mau mengandalkan Tuhan gitu. Jadi saya anggap bahwa ini kitab suci ini seperti market gitu. Jadi market kehidupan. Jadi kalau kita contoh mau beli perumahan, di satu perumahan perumahan baru belum ada bangunannya, kan biasanya ada market teman-teman. Jadi dibikin seperti mininya dulu gitu, marketnya dulu. Nah di situ kita bisa tahu, ah nanti saya mau pilih yang ini, ah yang ini enak deket danau ini gitu. Itu market. Jadi kitab suci itu teman-teman seperti itu gitu. Jadi market kehidupan kita masing-masing ini. Nah ini bukan hal aneh, karena di Tiongkok dari zaman dulu sudah ada gitu. Cuman bedanya apa yang ahli yang membuat buku kehidupan itu harus satu persatu teman-teman. Kalau ini kan enggak. Jadi saya dengan istri saya, dengan anak saya, dengan keluarga saya, ya bukunya sama, kitab sucinya sama, tapi pengertian akan kepribadi kita masing-masing beda-beda. Nah ini yang disebut firman itu hidup teman-teman. Jadi bisa untuk semua gitu.
ini dari saya ingatkan lagi gitu, bahwa kitab suci itu adalah market kehidupan kita. Jadi kalau kita mau tahu apa yang akan terjadi untuk hidup kita, ya ada semua di kitab suci, teman-teman. Tahun 2007 adalah sharing awal dengan Cika. Saya punya teman namanya Cika, itu adik kelas di waktu SMA gitu. Jadi nggak tahu, saya tidak dekat gitu, tapi tahu-tahu kok satu saat gitu dipertemukan gitu, dipertemukan dengan dia. Nah, oh ini gara-gara Cika ini juga sering bantu marching band di sekolahan, sedangkan anak saya semua yang perempuan dan laki-laki semua ikut kegiatan marching band sebagai ekstrakurikuler sekolahan gitu. Jadi dia kenal saya ya kurang lebih dari situ, dan juga kota saya kan kota kecil, jadi ya memang lebih mudah saling kenal gitu. Nah, waktu itu Cika punya rema gitu. Jadi firman di kitab Daniel 4 ayat 10-12 tadi gitu. Jadi sebenarnya kuncinya, saya bacakan kitab Daniel pasal 4 10-17, bahkan saya sarankan untuk baca sampai ayat 27 bahkan 37. Sebenarnya sumbernya dari Cika gitu, memberikan saya rema dari Tuhan untuk saya di kitab Daniel 4 10-12 saja, teman-teman. Jadi tidak sampai 17, tidak sampai 27, tidak sampai 37. Jadi intinya ada di Daniel, kitab Daniel pasal 4 10-12 saja. Dan setelah terima rema tersebut, hidup jadi berubah gitu, teman-teman. Waktu saya terima rema ini, hidup saya, jadi impresi saya, hidup ini jadi ada berubah karena ada dorongan yang tidak bisa ditahan gitu untuk melayani hidup, apa, menjalani hidup sesuai firman Tuhan. Gak tahu, saya juga bingung gitu, kenapa sejak itu gitu, sejak 2007 saya kok makin punya dorongan hati gitu untuk hidup benar-benar saya cross check dengan firman gitu. Nah, ini karena apa yang terjadi di kitab Daniel 4 10-12 ini, yang secara sharing gitu Cika jelasin ke saya bahwa saya itu seperti Raja Nebukadnezar itu di mata Tuhan tuh. Jadi mungkin dinilai sombong gitu loh. Ya, meninggikan, suka mendiri, meninggikan diri gitu. Sehingga Tuhan, cara satu-satunya untuk menyelamatkan saya, ya harus direndahkan, teman-teman. Nah, ini saya alami seperti itu. Bahkan coba teman-teman sekarang bisa bayangin ya, yang disebut direndahkan itu kan kalau bicara Raja Nebukadnezar kan seperti itu tuh, ya sampai jadi kayak dibuat gila sama Tuhan, teman-teman. Dibuat gila sampai seperti kayak binatang gitu. Jadi udah enggak keruan gitu. Nah, setelah 7 tahun disembuhkan lagi, sehat balik, dan malah tambah sukses gitu. Duniawinya sukses, bahkan rohaninya juga sukses gitu, teman-teman. Jadi Tuhan pengen seperti itu gitu. Nah, ini saya rasakan kalau Raja Nebukadnezar kan sampai dibuat seperti orang tidak sadar, sampai orang gila, teman-teman, seperti orang gila gitu. Jadi lepas dari istananya, jadi hidup nggak keruan gitu, hidup di hutan nggak keruan gitu. Nah, kalau saya tidak seperti itu, teman-teman. Jadi saya tetap hidup seperti biasa, seperti normal. Cuman buat gambaran teman-teman gitu, saya umpamakan mungkin nggak mau kenyebut angka rupiahnya gitu. Jadi kalau saya waktu sebelum 2007, saya kalau kerja misalnya untuk menjamu tamu, itu satu malam, teman-teman, itu bisa habis misalnya anggaplah 100 kilo gitu. 100 kilo beras gitu. Saya habiskan 100 kilo beras untuk satu malam loh, teman-teman. Sedangkan saya melayani menjamu tamu itu karena tamunya banyak gitu. Ya bergantian, saya bisa bicara dalam satu minggu 7 hari kan. Saya bisa 5 hari itu menjamu tamu, teman-teman. Memang tugas saya menjamu tamu gitu. Ya urusan eksternal itu tugasnya saya gitu. Saya beban, saya dengan si Budi berdua biasanya gitu, dengan Budi Alim, ya saya melayani tamu-tamu gitu. Hampir setiap malam, teman-teman, itu habis kira-kira 100 kilo beras gitu, kalau saya umpamakan dalam kiloan beras. Nah, teman-teman bayangin, sejak tahun 2007, saya hidup itu dalam satu bulan, teman-teman, ya hanya mendapatkan fasilitas 100 kilo beras, teman-teman, dalam satu bulan itu. Jadi saya menggaji saya, tim saya menggaji saya gitu, itu dalam kapasitas seperti itu. Satu bulan itu saya dapat 100 kilo beras, di mana 100 kilo beras itu identik satu malam gitu, kalau waktu itu saya menjamu tamu gitu.
Berarti kan kehidupan saya kan dropnya nggak kira-kira, teman-teman. Dan karena saya sudah niat gitu ya, niat untuk bagaimana menjadi alat Tuhan. 100 kilo beras dalam sebulan pun kadang-kadang 50 sampai 60 kilo itu saya udah kasih untuk kayak semacam pelayanan gitu. Jadi untuk bantu ini, bantu itu, nyoba ini, nyoba itu, yang kaitannya dengan urusan rohani gitu. Jadi saya hidup itu hanya dengan berapa? Jadi 50 kilogram beras dalam sebulan. Coba teman-teman bisa ngebayangin kayak apa gitu. Apa beda-beda sekali hidup saya dulu dengan sekarang gitu. Sekarang murni-murni untuk hidup saya mungkin sekitar 50 kg beras, sedangkan waktu itu kalau kita umpamakan satu malam 100 kilo beras gitu, berarti kalau dikalikan 25 hari kerja atau 20 hari kerja aja gitu. 20 hari kerja berarti kan 20 kali 100 kilo, teman-teman. Berarti kan 2000 kg beras tiap bulan. Saya itu habiskan uang seperti itu, 2000 kg beras gitu. Sedangkan sekarang saya cuma hidup dalam satu bulan hanya dengan 50 kg beras. Coba teman-teman bayangin, apa teman-teman bisa nggak gitu hidup seperti itu? Nah, saya rasakan saya hidup seperti itu, teman-teman. Jadi buat saya nggak ada beda gitu. Waktu saya malah menjalani itu dengan Raja Nebukadnezar menjalani seperti itu, ya sama-sama lah. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya karena Tuhan ingin merendahkan kita supaya kita jangan sombong, teman-teman. Nah, waktu kita sudah sadar tidak sombong, bahwa kita tahu bahwa segala macam itu adalah karena Tuhan gitu. Nah, Tuhan baru akan berbalik kujurin kita lagi. Jadi di sini kalau kita lihat kita lihat di ayat 17, teman-teman. Kita ini adalah menurut pusat para penjaga, dan hal ini menurut perkenalan orang-orang kudus, supaya orang-orang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki Tuhan. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat Tuhan untuk kedudukan itu. Jadi kita dibuat sadar, Raja Nebukadnezar dan saya dibuat sadar bahwa posisi tinggi itu bukan karena kita loh. Ya, posisi tinggi kita itu karena Tuhan gitu. Karena Tuhan yang mengizinkan posisi kita tinggi di atas gitu. Nah, ini masih, kalau buat saya sekarang saya bisa mikir, untung Raja Nebukadnezar ketemu Tuhan gitu. Untung saya ketemu Tuhan. Kalau saya tidak ketemu Tuhan, ya mungkin saya dapatkan sukses duniawi, tapi saya tidak dapatkan keselamatan akhirat. Sedangkan target Tuhan kan bagaimana kita menjadi apa, mendapatkan keselamatan akhirat. Bahkan kalau Tuhan harapkan kita selama masih hidup gitu, ya bagaimana kita menjadi alat Tuhan untuk bisa menjadi saksi-saksi hidup hidup kita bersama dengan Tuhan, hidup kita menjalani firman Tuhan gitu. Itu bagaimana kita menjadi saksi hidup seperti itu, teman-teman. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan akhirat dengan posisi yang mungkin Tuhan harapkan itu kan setinggi mungkin, teman-teman. Di pemerintahan Tuhan itu kita itu diharapkan mendapatkan posisi yang setinggi mungkin gitu. Dan prosesnya seperti ini. Dan tadi dikatakan gitu, terakhir di tahun 2007 sampai datang sekarang, tahun 2020 kan, berarti kan sudah jalan 13 tahun, timbul impresi dari kitab Matius tadi gitu, kitab Matius pasal 10:7 sampai 10 ayatnya, cukup hanya baju yang dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi kuncinya, saya baru tahu bahwa sekian puluh tahun ya, begitu bodohnya ya, berarti dari mulai 2007 saya baru nangkep akhir-akhir ini gitu, bahwa melayani Tuhan itu tidak perlu harus ini itu gitu. Jadi melayani Tuhan itu sebenarnya di hati kita. Kita mau gak melayani Tuhan gitu? Kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan udah katakan dalam firman di Matius 10 ayat 7-10 bahwa Tuhan gak minta kita apa-apa kok. Ya, Tuhan cuma minta kita ya bawa baju aja gitu, baju yang kita pakai aja gitu. Baju yang kita pakai, ya sudah kita melayani Tuhan gitu. Nah, karena Tuhan pengen kita itu mendapat upah yang dari Tuhan, bukan upah yang dari perjuangan kita sendiri gitu. Jadi Tuhan pengen sekali bahwa yang upahnya gitu. Nah, ini seperti Matius 10 pasal 10 ayat yang 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, berarti satu helai itu, teman-teman. Dan
kasur atau tongkat gitu. Sebab orang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi Tuhan pengen sekali apabila kita percaya Tuhan, kita melayani Tuhan, kita nggak perlu harus modal apa-apa, teman-teman. Ya cukup niat hati kita melayani Tuhan, selebihnya Tuhan yang akan beri upah kepada kita kok gitu. Nah, ini yang saya tangkap itu nyambung lagi dengan Matius 6 ayat 33, teman-teman. Bahwa carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan. Itu kalau buat saya pribadi, intinya ya bagaimana di sisa usia saya yang sudah 60-an ini, teman-teman, gitu, bagaimana saya bisa menjadi alat Tuhan gitu. Ya adapun kehidupan saya, ya saya pikir ya sudah, saya tinggal dapatkan upah dari Tuhan saja. Kalau memang saya bekerja untuk Tuhan, kalau saya hidup untuk melayani Tuhan, kenapa? Karena firman tadi katakan seperti itu gitu, bahwa upahnya dari Tuhan, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya gitu. Nah, kita bekerja untuk Tuhan ya berarti upahnya dari Tuhan gitu. Jadi intinya gitu. Nah, adapun kalau di Matius 6:33 itu dikatakan bahwa dahulukan kerajaan surga dan kebenarannya, berarti saya coba menjadi alat Tuhan gitu tuh, teman-teman. Nah, adapun yang lain ditambahkan itu saya mainkan cuman bagaimana caranya. Saya kan punya anak-anak gitu, sedangkan anak-anak di firman dikatakan kan harus menjadi terbaik itu kan diberi warisan gitu. Nah, saya minta ke Tuhan, karena saya bekerja sama Tuhan, ya tolong tambahannya itu Tuhan kasihkan ke anak-anak saya gitu. Nah, itu berarti kan jaminan dari Tuhan bahwa anak-anak dan mandu-mandu saya itu adalah di dalam lingkup Tuhan gitu. Karena firman-Nya udah ngatakan seperti itu, paketnya sudah seperti itu gitu. Apabila saya melakukan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, pasti yang lain-lain ditambah. Nah, lain-lain itu adalah yaitu anak-anak mandu itu sebagai warisan saya, berarti Tuhan akan cukupi semua, akan dukung semua gitu ya. Ya seperti itu pengertian saya, seperti itu, teman-teman. Adapun untuk saya pribadi dengan pasangan saya, ya masuk ke dalam pelayanan Tuhan ini, menjadi pekerja Tuhan, menjadi alat Tuhan, ya saya mendapatkan upah ini. Dan upahnya kalau saya bilang benar, ini nggak main-main. Kalau kita bicara dari cerita Raja Nebukadnezar gitu, ya waktu Raja Nebukadnezar mengakui bahwa ternyata benar yang hebat itu bukan dia gitu, yang hebat itu adalah Tuhan. Dan dia tahu bahwa hidup itu bukan sasaran utamanya adalah mencari harta tahta dan memenuhi nafsu dunia saja. Tapi Raja Nebukadnezar akhirnya sadar bahwa hidup itu ya untuk sesama semua. Bagaimana kita jadi berbaik hati, hidup baik, jangan nindas, jangan nindas. Akhirnya Raja Nebukadnezar menjadi benar gitu. Nah, waktu Raja Nebukadnezar menjadi benar, ini Tuhan melimpahin lagi loh. Jadi bagaimana caranya biar kebenaran Nebukadnezar yang sudah mengerti bahwa dia sudah tidak memimpikan, tidak mentargetkan harta tahta dan nafsu dunia, malah Tuhan balikkan gitu. Kondisi Nebukadnezar itu berlimpah-limpah jauh lebih banyak daripada waktu dia belum kenal kebenaran gitu. Tapi toh hasil kelimpahan yang Nebukadnezar dapat itu kan Nebukadnezar pakai dengan untuk hal yang positif, bukan untuk menjadi foya-foya dalam hidup dia, tapi ya untuk bagaimana mengasihi sesama di lingkupnya Raja Nebukadnezar tadi. Nah, saya harapkan juga apa yang saya alami dalam hidup itu seperti ini. Tinggal masalahnya kan waktu, teman-teman. Waktu orang kan mungkin beda-beda. Nah, di sini dikatakan juga di kitab ini gitu, di kitab Daniel ini kan ada dikatakan bahwa ada waktu 7 masa gitu. Nah, saya sampai nanya mentor rohani saya, Agus Setiawan itu lebih muda dari saya, tapi dia mentor gitu. Nah, saya katakan 7 masa ini apa sih, Gus gitu. Ya kalau menurut versi Agus ya 7 masa ini 7 tahun. Saya bilang, kok buat saya kok 7 tahunnya udah lewat, tetap aja saya masih begini gitu. Ya mungkin saya simpulkan bahwa ya kembali lagi, 7 masa itu adalah simbol dari Tuhan. Kapan kita mendapat satu kematangan kebenaran untuk hidup gitu. Nah, mungkin ya seperti tadi cerita Raja Nebukadnezar, mungkin dia juga lebih mengalami hal yang lebih sulit daripada saya waktu menghadapi ujian cobaannya sampai gila, gak kenal siapa-siapa gitu. Jadi mungkin 7 masanya itu 7 tahun, tapi kalau buat saya mungkin 7 masanya lebih dari 7 tahun kali. Yang buktinya sampai ini hari saya belum seperti Raja Nebukadnezar, tapi tetap pengertian hidupnya sudah seperti Raja Nebukadnezar. Jadi
Hidup itu bukan untuk itu gitu. Hidup itu tidak hanya bagaimana mengumpulkan harta duniawi, memenuhi hasrat-hasrat kenikmatan duniawi, bukan itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya harta tahta dan nafsu-nafsu ini harus diubah menjadi untuk kepentingan sesama kita gitu. Bagaimana kita bisa lebih mengasihi teman-teman yang lain gitu. Oke, mungkin mudah-mudahan hari ini saya coba jelaskan begini gitu. Jadi apa yang terjadi, yang terutama saya cuma tekankan di sini bahwa firman Tuhan adalah market kehidupan kita semua, teman-teman. Jadi kalau memang kita percaya Tuhan, kita mau hidup tidak bersama Tuhan, kita mau hidup di dalam firman Tuhan, ya rasanya ya kita coba praktekkan hidup kita ini seperti yang firman Tuhan katakan ini gitu. Yang saya rasakan sampai umur 60 ini, teman-teman, sepertinya tidak ada yang meleset gitu, semua sama gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa firman Tuhan itu adalah seperti market kehidupan kita gitu, market kehidupan kita semua. Oke, mungkin cukup begini. See you, bye-bye. One minute to better life. Firman Tuhan adalah market kehidupan kita dari mulai lahir sampai kita meninggal, bahkan sampai kehidupan baru di akhirat yang kekal nanti. Oke? Okay?